Seorang ayah di Lampung Timur tega meracuni dua anaknya kemudian mencoba bunuh diri dengan meminum racun yang sama. Peristiwa menghebohkan ini terjadi di Desa Hargomulyo, Kecamatan Sekampung Lampung Timur pada Selasa 5 Januari 2021. TH 35 tahun warga Desa Hargomulyo, Kecamatan Sekampung Lampung Timur mencoba bunuh diri dengan meminum racun pada Selasa 5 Januari sekira pukul 11 waktu Indonesia Barat. Sebelum melakukan percobaan bunuh diri, TH ternyata memberi susu dicampur racun kepada dua anaknya, IH 10 tahun dan HS 6 tahun. Kedua anak TH tidak mengetahui bahwa ayahnya telah mencampurkannya dengan racun. Ketiga korban yang saat ditemukan sedang mengalami kejang langsung dibawa ke RSUD Sukadana Lampung Timur untuk mendapatkan perawatan. TH dan anak sulungnya berhasil diselamatkan, sedangkan anak bungsunya HS meninggal dunia saat menjalani perawatan. Diduga TH melakukan hal tersebut karena frustasi setelah ditinggal istri bekerja sebagai buruh migran sejak 17 bulan terakhir. Kasat Reskrim Polres Lampung Timur AKP Varia Arista mengungkap peristiwa itu diketahui mulanya dari HD yang merupakan ayah dari TH. Demikian Tribun Update kali ini, nantikan berita yang lainnya hanya di kanal YouTube tribunnews.com. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!